Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasca penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, suasana Pondok Pesantren Al-Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Sabtu siang tampak sepi. Kawat berduri masih terpasang di tepi jalan persis depan gerbang masuk Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sejumlah petugas keamanan juga masih berjaga di depan pondok pesantren. Meski demikian, aktivitas di lingkungan pesantren kegiatan belajar mengajar tetap berjalan secara normal. Pegawai dan petugas ponpes tampak hilir mudik melalui pintu gerbang utama. Bareskrim Polri menggeledah pesantren untuk mencari bukti lain setelah pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama.